Let's go, youngster. Come on. Hampir sampai, guys. Ke lahannya Pak Suwarni. Tapi mampir dulu, ini ada petani pisang, guys. Sedang menanam pisang, namanya Pak Heru, rumahnya Sukanyar. Saya tak tanya-tanya sedikit, guys. Pak, selamat pagi ya, Pak. Niki nanu napa, Pak? Kunir nggih. Kunir, guys, ini, guys. Kunir sama pisang ini, Pak. Rencana semuanya ya, Pak, lahannya. Oh, pisang semua. Pisang jenis apa, Pak? Ambon sama rojo, Cavendish. Oh, nanti Cavendish ya. Sekian dulu Pak ya. Nanti wawancara kembali Pak kalau sudah tanamannya sudah tinggi ya Pak. Namanya Pak Heru. Besok kita buat konten pisang Cavendishnya gimana pertumbuhannya. Ini sekarang mau menemui Pak Suwarni yang menanam bawang merah. Di telepon katanya panen itu bubuknya kemarin yang dibuat bawahan sana. Ini ternyata sudah hampir selesai, guys. Singonya sudah lemu-lemu, penuh-penuh. Panenannya karena musim gak menentu jadinya kurang maksimal. Berpon bah, berembang ya, saya gak. Mari musimnya gak menentu mbah ya, panas hutan ya mbah. Oke, masalah musim. Ini termasuk bagus ya mbah. Disyukuri mawon mbah. Pasalnya mari ini sih kosong ya namun. Oh alah, nggih. Saya mawon mbah. Mie, gini mie. Tapi ya termasuk besar ya mbah ya. Daripada enggak sama sekali. Daripada enggak panen sama sekali. Kemarin itu ada yang tidak panen mbah. Bumi 100 ru enggak panen mbah. Ini alhamdulillah karena musim enggak menentu, guys. Bilangnya Mbah Suwarni, kalau ini musimnya menentu, mendukung, obatnya mendukung. Kalau obatnya mendukung, tapi musimnya yang enggak mendukung ini. Cuacanya enggak mendukung. Ini kan termasuk hebat, guys ya. Inilah. Nah, terus gak apa-apa, semangat, masih berani menanam lagi. Yang penting semangat, diberi kesehatan ya Pak Suwarni ya. Yang penting kesehatannya masih sehat ya Mbah. Alhamdulillah. Nah, masih seger waras gitu Mbah. Alhamdulillah. Oh iya iya iya. Bimbingan yang kuasa, masih bisa kerja. Ya. Yang penting lahannya nggak dijual, Mbah. Ya, ini Mbah terus langsung. Langsung berambang. Ya. Berambang ya, Mbah. Ini pada ngapain? Ini panennya sudah berapa hari, Mbah? Ya, 3 hari. Kira-kira ini
tidak sempurna ini kira-kira berapa ton, Pak? Kemarin saya anggap setengah ton, Pak. Ini satu kentang. Ini kan berapa kentang? 3 kentang. 3 kentang berarti 2 ton lebih, Pak. Tapi kan kita tidak bisa menjelat yang membuat kan yang pasang, Pak. Kita itu cuma bisa berusaha. Uang kejahatan yang tidak terjamin, uang pun nanti hujan gitu. Tapi ini enak, Mbak. Alhamdulillah, saya. Panganannya selamat. Sudah cukup, Pak? Ini cewek artis. Artis ya. Habis ini yuk. Wes ta iki. Kan dulu Mas, motor sebelum. Tak wowo. Lah. Tak wonge lho. Bambang. Ini Mbah ya. Buat hiburan, guys. Ini untuk menghilangkan rasa stres. Cari buah matoa, guys. Nah, ini buah matoa, pohonnya ini besar sekali. Nah, Arjuna temannya Baladewa menek nek dhuwur, guys. Oleh pra, Jun. Yo, Dang, Ranggen. Wah, bobok. Blok nih Jun, jal tak ngerasa nih, oh ndang, blok. Nah ini guys, matoanya guys, ya alhamdulillah dapat satu guys. Matoa. Buah matoa. Nah, ini guys, buah matoa. Wah, jal. Wah, manis guys. Enak sekali guys, mantap. Terima kasih. Sekian, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin channel Tani Milenial berkembang, jangan lupa like, subscribe video kami. Tapi ra ketara, katanya mau. Ini panen brambang, guys. Dadang ngopen guyu-guyu romake. Kok dadang muda kek kek. Kilo mak udang. Dereng Mbah iki kanggo nyambung, Mbah. Iki bose wedok iki lho sing duwe brambang. Ini brambang sing awar sing ngene. Subscribe.